teman-teman, ketemu saya lagi di Celia Channel yang mengulas dan memberikan info seputar perumahan. Selamat datang untuk teman-teman yang baru menonton channel video saya ini. Untuk perumahan yang saya mau ulas dan infokan ke teman-teman kali ini adalah perumahan di Cimanggis Golf Estate yang lokasinya di Cimanggis, perbatasan Kota Depok dan Bogor. Perumahan ini dari pengembangnya Arta Graha Group. Sebelum saya lanjut, tolong teman-teman bantu subscribe video saya ini ya, dan tonton sampai habis. Ini dia teman-teman, perumahan Cimanggis Golf Estate. Untuk tipe rumah contoh yang saya ulas adalah tipe Tiffany dari klaster Margata. Konsep rumah ini modern tropis dengan luas tanahnya 128 meter dan luas bangunannya sendiri 117,5 meter. Lebar rumahnya 8 meter dan panjang rumahnya itu 16 meter. Untuk ulasan tata letak dalam rumah, saya mulai dari lantai bawah. Ada carport dengan ukuran kurang lebih 2 meter bisa untuk parkir 2 mobil. Samping carportnya ini ada taman kecil dengan ukuran kurang lebih 2 meter. Carportnya ini pun sudah dilengkapi dengan kanopi saat teman-teman membeli unit rumah ini ya. Lanjut, kita masuk ke dalam rumah. Ada ruang tamu dan ruang makan yang menyatu. Ada dapur bersih yang berhadapan dengan ruang makan. Untuk lantai bawah ini memiliki satu kamar tidur kecil yang diperuntukkan untuk tamu ataupun untuk anak. Luas kamar tidur ini 2,5 meter dikali 2 meter. Bisa untuk meletakkan tempat tidur ukuran single bed dan lemari pakaian. Untuk kamar mandi lantai bawah, posisinya itu bersebelahan dengan kamar tidur tamu atau kamar tidur anak ya. Kamar mandi lantai bawah ini juga dilengkapi dengan shower dan kloset. Untuk wastafelnya itu ada di depan kamar mandi. Letak tangga ke lantai atas, posisinya itu setelah wastafel. Teman-teman, lantai bawah ini juga masih mempunyai kelebihan tanah di area belakang yang bisa dijadikan untuk penambahan ruangan. Misalnya untuk pembuatan dapur kotor atau untuk ruang servis sesuai kebutuhan ya. Selain tanah kosong di area belakang, ada kamar tidur dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Saya lanjut di lantai atas. Ada dua kamar tidur, satu kamar tidur utama yang luas dan nyaman untuk meletakkan tempat tidur ukuran king size, lemari pakaian, meja rias. Selain itu, kamar tidur utama sudah dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup luas, sudah ada wastafelnya, kloset dan shower. Bersebelahan dengan kamar tidur utama, ada kamar tidur anak yang juga cukup luas, bisa untuk meletakkan tempat tidur ukuran queen size, lemari pakaian, dan meja belajar. Nah, teman-teman, kelebihan dari kamar tidur anak ini ada kamar mandi yang juga cukup luas, sudah dilengkapi dengan wastafel dan kloset serta showernya. Rumah yang ada di perumahan Cimanggis Golf Estate ini sudah dilengkapi dengan CCTV dan teknologi rumah pintar atau smart home. Jaringan listriknya dan jaringan internet yang ada dalam perumahan ini
ada di bawah dengan tertata rapi. Daya listriknya sendiri untuk tipe rumah Tiffany sebesar 3.500 watt dan airnya dari PDAM Kota Bogor. Lingkungan di perumahan ini cukup asri, nyaman dan aman. Keamanannya itu one gate system. Teman-teman, perumahan Cimanggis Golf Estate ini dinamakan seperti itu karena dalam kawasan perumahan ini ada padang golf yang sangat luas sekali. Dan kedepannya perumahan ini oleh pengembang akan dijadikan kota mandiri dari berbagai macam fasilitas yang akan dibangun. Untuk akses jalan menuju ke perumahan Cimanggis Golf Estate ini dari Tol Jagorawi keluarnya itu di pintu tol Cimanggis. Setelah keluar dari pintu tol Cimanggis, kurang lebih 3 menit saja menuju kawasan perumahan ini. Harga rumah tipe Tiffany untuk bulan Mei 2021 adalah sebesar 2,4 eman. Di perumahan ini, cara pembayarannya itu sangat menarik ya, dan bebas PPN dengan ketentuan yang berlaku. Nah teman-teman, mau tahu lebih lanjut untuk perumahan ini seperti apa dan mau survei rumah contohnya, teman-teman bisa datang ke lokasi langsung dengan menghubungi marketing dari perumahan Cimanggis Golf Estate ini. Nomor kontak marketing ada di deskripsi video saya. Di saat teman-teman kontak marketing, bisa katakan kalau tahu nomor kontaknya itu dari Celia Channel. Memiliki rumah di lokasi yang bagus dan prospek yang bagus, pastinya mendapatkan keuntungan yang baik untuk kedepannya. Jangan pernah ragu teman-teman untuk membeli rumah ya. Di edisi video kali ini dalam rangka Lebaran tahun 2021 di masa pandemi, saya ucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya, dan selalu tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau teman-teman belum subscribe, tolong bantu subscribe video saya ini. Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.